yang gak kenal dengan mobil Kijang? Kerjasama Indonesia dan Jepang. Nah, mobil Kijang sendiri itu berada di Indonesia, muncul pertama kali pada tahun 1977. Dan disitu namanya adalah Kijang Buaya. Karena bentuknya kap mesinnya itu seperti buaya. Dan itu basicnya adalah pick up. Dan ada banyak karoseri yang membuat minibus sampai ke Kijang Super. Ada yang pick up, ada yang minibusnya juga. Ada Kijang Grand. Nah, Kijang Grand juga sama pada tahun 1990-an, 91 sampai 96. Muncullah pada tahun 97 Kijang Kapsul. Selanjutnya cukup lama beredar Kijang Kapsul. Ada yang tipe Krista, Rangga, banyak dari segi karoseri-karoseri bodi yang membuat mobil Kijang tersebut. Dan muncullah pertama kali 2004 Kijang Innova. Menurut gue sih kayaknya Kijang Innova tuh dari kata-kata inovatif. Nah, Innova sendiri dari 2004 sampai tahun 2015 itu sudah melakukan dua kali perubahan bentuk dari lampunya yang runcing dan grill yang kecil sampai grillnya yang membesar. Dan selanjutnya muncullah Kijang Innova Reborn. Nah, Reborn sendiri itu ada beberapa tipe, ada yang tipe G, tipe Q, dan tipe Q Venturer. Nah, di belakang gua ini adalah tipe Venturer tahun 2019. Nah, ini salah satu punya customer kita yang udah ganti, ada dua yang diganti. Yang pertama mau tahu apa? Yang jelas, velgnya sudah diganti menggunakan HSR BL ya. Nanti kita lihat, habis itu udah ganti low-ring kit guys. Nah, untuk velg dari mobil ini sendiri, itu standarnya di ring 17. Nah, mari kita lihat dia pakai ring berapa. Nah, sekarang ini dia memakai di ring 18 untuk bagian kaki-kakinya nih. Untuk HSR BL-nya sendiri, ini di ring 18, lebarnya 9, dengan ET-nya 25, dibaluti ban dengan akselera PHIR 23550 ring 18. Untuk kaki-kaki dari bagian dalam, yaitu low ring kit atau pernya, sudah kita ganti menggunakan low ring kit dari HSR. Nah, ini fitmentnya sekitar 3 jari sempit dan 2 jari lapang gue nih kalau lurus nih. Nah, ini sih udah cocok banget karena bodi dari Venturer di sini kan ada bodi tambahan nih di bagian sisi fendernya. Ini sih udah ganteng nih di bagian depan nih, 2 jari gue nih. Jadi kelihatan padat mobilnya. Dan untuk bagian belakang, karena sudah diganti juga low ring kit dari HSR. Ini sih berapa ya? Set 4 jari lapang gue nih. Kalau 5 sih susah. 4 jari lapang atau longgar lah. Nih, standarnya sih ini dia di 76, 7 di bagian belakang, 6 di bagian depan, standar dari per mobil Innova Venturer ini nih, guys. Nah, mobil ini sendiri dari segi bodi sih masih standar karena Venturer ini dia ada tambahan bodi di bagian bawahnya atau bisa gue bilang ini add-on. Itu bagian bawah bumpernya. Dan dari segi eksterior mobil ini sendiri, warna yang gue suka dari Innova itu warna ini. Karena lakunya tuh warna Reborn ini, warna-warna grey. Kenapa? Karena musim diesel nih 2022. Mesinnya gampang di apa-apain, tinggal di remap, ganti injektor. Karena mesinnya sendiri dia memakai 2GD dan ini transmisinya otomatik. Kalau dulu kan kita main mobil tuh yang buat kenceng-kenceng tuh manual, tapi sekarang lagi musimnya matic, apalagi matic diesel. Dan untuk mobil ini sendiri sih, ownernya bilang tidak banyak melakukan perubahan di bagian eksterior, karena sudah cukup lah dari bagian eksteriornya, apalagi lampu depan nih dia sudah menggunakan LED, dan lampu tengahnya tapi menggunakan masih halogen. Sayangnya itu untuk lampu jauhnya masih halogen. Tapi sih udah ganteng. Nah, perubahan kecil yang dilakukan oleh ownernya yang ganti sennya itu menggunakan yang LED juga nih. Tapi gue agak ngelihatnya sayang sih, kenapa? Kalau lama-lama itu Innovanya kan lampu sennya di bagian sini nih kelihatan. Tapi ini di bawah bumper. Jadi di bumper depan nih lampu sennya di sini. Kalau kita dari motor samping sini sih kelihatan gak ya? Agak susah kelihatan, itu yang gue sayangkan gitu. Tapi ditolong oleh spion yang udah memakai sen juga nih guys. Tuh, bentuknya berubah jauh lah dari yang lama ke yang baru karena yang lama ini lebih metaknya lebih datar, kalau yang lama-lama kan dia lebih ke segitiga dan turun ke mesinnya gede. Tuh, apalagi grillnya Reborn sendiri nih
terkesan lebih mewah, apalagi tipe Venturer. Karena warna hitam di bagian depannya nih cakep, apalagi add-onnya nih. Tuh, mempermanis mobilnya makin kelihatan cantik. Itu guys. Nah, ini mobil depan udah kece banget. Kita lihat bagian belakang. Ada perubahan juga di bagian belakang. Untuk di bagian belakang mobil Innova Venturer ini sih udah dilakukan perubahan yang menurut gua wajib banget. Kenapa? Karena lampu dari mobil Innova Venturer ini masih standarnya itu masih bola biasa. Bukan biasa, ini sudah menggunakan LED full. Sampai lampu rem, lampu senjanya atau lampu serinya. Dan LED-nya lengkap, dari lampu mundurnya juga udah LED guys. Dan ini ada, kalau gue bilang sih lampu kotanya nih cakep. Dia nyatu sampai ke lambang Toyotanya. Nih. Tuh, jadi kalau malam tuh kelihatan banget, wah ini Venturer nih. Wey, itu. Dan logo Venturer sendiri yang nanden tuh ada merah di bagian R di belakangnya. Ini nih guys, jadi kalau misalkan Innova biasa, pasang Venturer tuh kalau masangnya nggak pinter, ngukurnya bingung. Itu. Tapi ini pas, karena ini bawaan dari mobil ini. Dan untuk add-on bagian bumpernya atau penambahan ininya, ini chrome-nya kelihatan lebih mewah karena dia sekeliling dari sisi sini. Dan ada mata kucingnya nih, bagian sini. Nah kalau anak diesel tuh biasa knalpotnya diganti bagian downpipe, frontpipe-nya diganti. Kalau ini masih standar, kenapa? Karena mesinnya masih standar dan ini mobil cuma setelannya aja nih, setelan racing guys. Cumi-cumi, nah benar nih cumi-cumi ke bawah. Kalau gue sih nyaranin teman-teman yang mau main diesel, gue harap jangan ngarahin knalpotnya itu ke belakang. Karena kalau lu cumi-cumi itu kena orang, bagus ke bawah jadi dia pecah gitu. Yang gue suka lagi dari mobil ini adalah dari segi spoilernya nih. Tuh dia kayak mobil apa ya, kayak menurut gue spoiler sedan. Dan lampu untuk stop lampnya dia bening, jika direm dia berwarna merah. Nah list dari chrome-nya ini juga kelihatan lebih mewah. Ya kalau gue dikasih mobil ini untuk gue modif, yang paling gue lakuin adalah yang pertama, gue harus ngedelete chrome-nya. Karena kalau chrome-chrome ini terlihat lebih klasik. Mewah sih tapi lebih klasik gitu. Tergantung selera juga. Nah dari sisi bagian kanan kiri sama, tidak ada perubahan. Gimana? Kalau gue sih ngelihat mobil Innova Venturer ini kelas paling atas dan paling mewah, itu enak untuk diapa-apain aja, di modifnya enak, dibawa jalan enak. Nah gak lengkap rasanya kalau kita gak ngelihat interior dari mobil ini. Nah guys, wah kita udah di dalam mobil Innova. Terkesan masuk dari mobil ini adalah agak sedikit getar karena ini diesel. Dan yang kedua, agak kedengeran perdamaiannya menurut gue masih cukup kurang, kayak masih masuk tuh bunyi teg-teg-teg-teg dari dieselnya. Mungkin kalau teman-teman sekalian lebih, gue rasa lebih menambahkan peredam lah di bagian sektor mesinnya, jadi nggak masuk banget nih. Nah selanjutnya di bagian interior mobil ini, wah ini udah pakai wood panel, karena standar dari Venturer tuh udah pakai wood panel dari sisi setir nih, bagian atas dan bagian dari kisi-kisi AC ini bawahnya juga udah make. Nah ini udah kelihatan mewah banget nih. Tapi tergantung selera juga, karena kebanyakan orang yang lebih senang kayak piano black, warna silver. Kalau gue sih senang aja. Ini warna yang gue suka dari coklat-coklatnya kayu ini terkesan lebih kayak mengkilatnya bagus, shininya bagus gitu. Nah dari setirnya sudah lengkap untuk mengatur MID di bagian sisi speedometernya. Untuk bagian pintu kalau yang kurang rapat dia ketahuan di sini. Untuk eco mode-nya, untuk bagian temperatur juga lengkap. Nah ini yang gue suka dari mobil-mobil baru nih, dia untuk Innova tidak menghilangkan dari temperatur panas suhu mesinnya. Kenapa itu penting? Nah kebanyakan mobil kan itu udah hilang, digantikan dengan logo panas aja. Warna merah tuh biasanya kalau teman-teman baru hidupin ketahuan tuh merah sama biru. Nah ini ada nih indikatornya, jadi kalau dia udah nyentuh H tuh udah panas mesinnya. Apalagi gue sempat pake mobil Fortuner kita itu sempat overheat, jadi ketahuan kalau nyentuh ke F tuh sebelum nyentuh udah matiin mesinnya. Kalau nggak pakai gimana coba gitu. Tapi sayangnya dari RPM dan odometernya ini kayaknya lebih bagus kayak yang ke digital, tapi ini terkesan lebih mewah juga kok.
cakep ya, selera lagi. Dan ini juga head unitnya dari mobil ini masih bawaan, udah bisa Dolby Audio, masih Bluetooth, semuanya nih bisa nih, tuh. Dia udah bisa mirror link juga nih audionya. Nah, untuk bagian kisi-kisi AC-nya sudah digital, udah bisa auto juga, tapi dia masih satu zone, jadi cuman gak bisa diatur kanan kirinya, cuma satu arah doang. Sudah bisa ke kaki. Nih, nah, ini semburannya juga kenceng nih, Innova nih gue suka, AC-nya dingin banget. Dan untuk pengaturan dari tenaga mesinnya, ini ada dua, ada Eco Mode dan Power Mode nih guys. Tuh, kalau Eco Mode itu lebih irit bahan bakar tapi tenaganya ditahan. Kalau Power Mode ini lebih boros tapi tenaganya juga dihasilkan juga besar. Lebih ngejambak-ngejambak nih kalau pakai Power Mode. Dan transmisinya juga nyesuain, jadi nggak ada ngeleknya kalau yang Power Mode-nya. Udah ada stability control, jadi kalau untuk teman-teman butuh jalan yang agak licin nih, dia wajib hidup nih, jangan dimatiin kalau yang jalan licin Power Mode-nya. Untuk stability control-nya, sorry. Habis itu kita di bagian tengah, yang gue sayangin adalah badan gue kan gede nih, kaki suka agak ngelebar. Nah, ini konsol di bagian tengah ini kayaknya nyambat, karena kebiasaan gue naik Kijang itu kan kosong, jadi enak. Nah, ini Innova yang sekarang nih, kenapa ada ininya? Coba dihilangin tuh, menurut gue kayak lebih lapang aja tuh. Nah, karena mepet kanan kiri teman-teman, di bagian deket power window-nya dia lebih nongol ke bagian dalam. Nah, ini juga sama tuh, cuma segini. Ya, kalau badan gede agak susah sih menurut gue. Nah, abis itu dari transmisinya juga otomatis dengan triptonik. Ini bisa diatur untuk plus minus turn dari transmisinya. Dan dia belum ada untuk handle di bagian setir ya, cuma ada di sini doang nih. Nah, satu lagi untuk rem tangan. Dia belum yang electric parking system, jadi masih pakai otot. Tuh. Dan karena belakangnya masih tromol, belum disc brake. Ada konsol di bagian tengah yang cukup besar nih, kayaknya muat 1,5 liter muat nih kayaknya ya. Muat nih kayaknya nih. Juga ada armrest juga sebagai laci di sini. Duduk sih pas nih, kita rasa jok. Ini pas banget. Nah, kita ngelihat begini nih kayaknya wah banget ya, duduk tuh nyaman, Innova kelihatan lebih mewah. Kenapa? Innova tuh makin keluar inovatif. Dari segi ini aja nih, untuk menahan sinar matahari atau sun visor, ini ada lampunya untuk kita dandan. Jadi diperhatikan juga sang drivernya nih guys. Tuh. Dan untuk dari bagian ambient light yang mobil ini bisa ngeliat gue sih kayaknya apa nih. Ambient light warnanya cakep nih guys, warna biru-biru gitu. Dan ini, wow, ini untuk kacamata. Jadi kalau supir naro, driver naro kacamata di sini. Ini juga ada untuk lampu di bagian sisi belakang dan depan juga ada. Nah, ini untuk lampunya nih, redup terangnya, pengaturannya. Jadi mau terang semana, tapi dia cuma satu warna ya, nggak bisa ganti-ganti. Nah, disayangkan juga dia masih menggunakan lampu kuning atau lampu biasa, belum LED putih. Wah, kalau gue sih punya mobil ini, kalau udah di remap, dikencengin, enak membawanya. Tapi kalau masih standar, kayak kita jadi penumpang lebih nyaman. Karena mobil Innova sendiri itu kursinya belakang berbeda. Mari kita lihat. Nah, kita udah di kasta tertinggi dari sebuah mobil yang menggunakan jok kapten seat. Tuh, gue suka banget kalau naik mobil yang seperti ini nih. Contoh kayak Alphard, kayak Serena, Kia Carnival. Itu suka nih. Nah, Innova nih ada. Dan ini bukan hanya muncul pada saat Innova Reborn, tapi di Innova lama di tahun 2008 sampai 2013 tuh ada yang seperti ini guys, tipe dari joknya. Nah, ini sih kelebihan-kelebihannya nih, ada untuk meja nih maksimal 10 kilo dan ada untuk cup holdernya juga ada. Nah, habis itu ada load panel di bagian sisi sini nih, sisi jok bagian depan, kanan kiri ada load panel. Habis itu armrestnya enak lagi tuh, karena dia kan captain seat, kursinya misah, wajib ada ini. Tapi yang disayangkan, jadi armrestnya nggak ada di sebelah sisi kanan, agak sedikit turun, jadi tingginya menurut gua kurang sama nih kalau porsi gua ya duduknya, karena armrestnya sini kecil.
Nih di bagian pintu. Habis itu di bagian atas dari mobil ini, plafonnya warnanya kalau diganti hitam nih keren. Ini warnanya yang warna buta krim, dan lampu belakang tadi masih menggunakan bohlam biasa, dan ambient light-nya ini nih guys. Nih. Jadi kalau malam-malam tuh nuansanya nuansa buat tidur. Lebih nyaman naik mobil ini. Dan untuk kisi-kisi AC dari Innova, dari zaman 2004 sampai sekarang tidak ada perubahan, dan itu menurut gua salah satu yang paling terkesan mewah. Kenapa? AC-nya tuh nyumput. Zaman dulu itu kan kalau kijang, kijang yang kapsul, yang petak, yang super, itu gede di bagian sini nih. Nah, adanya Innova dia nggak ada di kisi-kisi. Jadi lebih nggak kelihatan blowernya. Tapi sekarang, tadinya yang di sisi sini nih AC-nya Innova, dia kembali lagi di sisi tengah dan ada sedikit agak gejlukan nih. Nah, ini ada gejlukannya di bagian depan, dan ini sudah bisa auto di bagian belakang. Untuk ambient light-nya juga bisa diatur keterangan redupnya. Ini guys. Nah, selanjutnya untuk di bagian entertainment dari mobil ini sudah dilengkapi car line TV. Tipenya yang Venturer. Nah, ini ada layar media untuk entertainmentnya, bisa menggunakan USB, bisa menggunakan flash disk. Jadi kalau bawa anak kecil mau nonton film tinggal dimasukin flash disk aja bisa. Dan ini belum touchscreen, dia masih menggunakan yang biasa nih, belum touchscreen. Dan dia enaknya bisa dilipat, jadi kalau ada anak kecil duduk di sini sih menurut gue masih nyaman nih, jadi nggak mudah copot. Biasanya kan di atas, ini nggak ada di bawah. Dan ini jaraknya juga lapang antara kursi satu dan kedua, lebih lebar. Nah, yang menarik ada cup holder yang bentukannya kayak kotak kalau diginiin nih guys. Oke, kotak kalau dipencet, twing tuh bisa dua minuman. Ya, aqua bisa di sini nih, dua. Nah, enaknya lagi dia bisa maju mundur. Tapi nggak jauh-jauh banget. Nah, ini paling mentok segini nih. Kalau gua, kalau bawa penumpang belakang lebih lapang lah. Tuh. Dan Innova sendiri kursi baris ketiganya itu bisa dilipat seperti yang di sini. Jadi kalau nggak dipakai buat muat barang yang banyak, dia bisa dilipat. Gimana teman-teman? Di tahun 2022 akhir ini, kalian masih minat atau mau beli yang Innova Zenix dengan tarikan depan, dengan mesinnya sudah hybrid? Itu menurut gua salah satu pilihan opsi juga karena mobil kekinian. Dan ini Innova 2019 tipe Venturer, harganya juga sekarang masih stabil-stabil aja, ya masih di atas 300 jutaan dengan mesin masih menggunakan diesel dan tarikan belakang. Jadi dia FWD bukan RWD. dia RWD bukan FWD. Ya, kalau gua sih lebih memilih mobil Venturer ini karena dari segi kenyamanannya, dari segi interior eksteriornya itu enggak ketinggalan zaman. Dan menurut gue masih worth it untuk dibeli di tahun 2022 ini. Nah, nggak lengkap rasanya gue pingin nyobain ini mobil karena udah diganti pernya menggunakan long kit dari HSR. Biasanya kan long kit itu lebih rigid nih, dan standarnya mobil Innova nih kata teman-teman gue lebih limbung, lebih karena mobil dengan bantingan yang agak empuk tuh kayak kurang rigid. Apakah menggunakan loring kit dari HSR nih dia lebih rigid? Nah, itu pengen aku cobain. Langsung aja kita cobain. Nah guys, kita akan mencoba Innova Venturer pakai loring kit dari HSR. Nah, ini kita keluar dari tempatnya. Ini jalannya agak turunan nih. Untuk bagian masuk kantornya dan kantornya. Ini kan masih nyaman. Karena mobil Innova ini sendiri karakter remnya yang responnya bagus banget, jadi kalau untuk direm tuh masih main, jadi masih nyaman, masih ada bantingannya, masih kayak standar lah kalau gue bilang. Nah, ini ada peredam kejut, mari kita lihat tuh bodinya diem, kaki-kakinya yang bermain. Untuk tuh nurut kan, untuk body rollnya enak, dia ngikut, jadi nggak goyang
goyang kanan kiri guys. Nah nih gue contohin agak ngeremnya gue main-mainin ya nih. Tuh masih main kan, masih ngayun-ngayun. Padahal nih depannya di dua jari gue nih, tapi masih main. Masih empuk lah, jauh dari kata-kata keras ya. Nah nih jalannya agak sedikit ada petak kan buat jalan. Tuh nggak kerasa, nggak kerasa. Kalau kita jambak, biasanya kalau standar tuh lebih gini-gini dia, lebih naik-naik. Dan tinggi dari bodinya sendiri tuh udah jauh turun ke bawah nih, yang versi standarnya setinggi ini nih. Tuh kalau teman-teman lihat kan tinggi banget tuh. Innova-nya tipe G. Tuh, jaraknya lumayan jauh antara ban dan fendernya. Nah ini udah pakai ring 18, HSR BLY. Gak ada nyangkut untuk muter kanan kiri, gak ada pas. Nyaman sih, gue bilang gue akuin nih, lo ringkit nyaman. Ketemu kembaran ya. Ya, menurut gue ini boleh kalian pakai karena bantingannya masih nyaman banget, tidak keras, tidak limbung juga, lebih rigid ngikut. Untuk kanan kiri nih kosong ya kondisi jalannya tuh, lebih ngikut, set 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 set. Oh jadi nggak goyang-goyang, kita nggak usah jauh-jauh aja, dekat-dekat wae. Mana gua agak kencang dikit deh muternya, dia body roll kan ya kalau udah agak kencang nih. Enggak kok, enak kok. Karakter mobil Innova juga tenaganya standar aja udah begini, udah enak banget. Pantesan dibuat sama anak-anak muda, mobil ini kencang. Nah ini jalannya agak nanjak juga nih. Tuh. Gak kayak mobil ceper. Kalau mobil ceper kan biasanya yang potong-potong per tuh atau per custom, itu keras lah penyakitnya. Lebih gimana ya kalau potong per tuh, kalau gue jangan sih potong-potong per sayang. Dan juga kan gak sesuai dengan ukurannya. Kalau kita nih kita sesuaiin lori kit dari HSR, tingginya sekian, untuk bantingannya untuk hitungannya sekian, jadi lebih pas dipakai di mobil teman-teman sekalian. Nah kita udah nyampe. Oke, kita keluar. Nah guys, gimana? Dalamnya terasa lebih rigid pas dibawa di jalan. Lowering kit dari HSR nih, ya karena karakternya lowering kit ya, dengan lebih empuknya sih masih empuk, tapi lebih stabil dari standar itu jauh banget. Yang agak sedikit goyang-goyang kalau kita ngelewatin, contohnya dari jalan kita nih ada nanjakan begitu aja, dia lebih ngikut dari body rollnya guys. Segitu dulu video gue kali ini. Jangan lupa di like, di subscribe, dan di komen. Untuk kedepannya jangan di skip-skip. Gue Sultan pamit undur diri. Ingat velg, ingat HSR.